Halo, selamat pagi ya. Selamat pagi. Udah siang ini sih. Udah siang ini jam 11 kurang. Tadi dari jalan RSPP terus mulai start nyalain kamera di PT IKA ya, Jalan Wijaya 1. Ini mau perjalanan ke Jalan Rasuna Said, ke tempat kerja. Coba lagi ya, sama ada yang apa? Orang apa? Orang pena. Asli Purbalingga. Wow. Tuh. Jebak di sini nih. Ambil kiriman. Macet kayak gini. Pelan lagi. Hari ini masuk kerja ya, ke tempat kerja, karena besok tanggal 25 gajian. Alhamdulillah masih terima gajian. Bismillahirrahmanirrahim. Ngeri tuh di tempat itu, truk belakangnya. Karena besok tanggal 25 ya, jadi ini aku harus ngurus-ngurus isi pak, harus ngurus-ngurus dokumen yang harus ditandatangani sama pimpinan direktur sama bendahara. Ini tantangannya sudah, tinggal bendaharanya aja. Bendahara hari ini ada di kantor, alhamdulillah, jadi kita nggak cari ke rumahnya. Tapi agak siangan dia datangnya, karena ada rapat katanya. Tapi belum ada di kantor sekarang. Ya gitulah ya, perjalanan aku tiap bulan. Sekarang kan masih PPKM ya, masih diperpanjang, jadi yang masuk kerja di sektor non esensial masih ini ya, masih belum bisa diperbolehin. Jadi masih dihimbau kerja di rumah. Aduh, jalanannya ini kan. Jadi aku sebulan hampir 2 kali ya. Kalau ada keperluan lain pasti ya masuk. Itu perkiraan tanggal 10 sama tanggal hampir mendekati tanggal 25 ya. Nah, tanggal 10 kan ada pengajuan ini buat bayar listrik dan lain-lain. Kalau yang tanggal 25 mendekati tanggal 25 itu buat gajian. Gajian teman-teman kerja, alhamdulillah masih terima gajian di saat sulit seperti ini ya. Mudah-mudahan teman-teman yang di luar sana yang cari kerja, lagi cari kerja, mudah-mudahan cepat ya, cepat dapat kerja. Karena saya rasa sulit keadaan kayak gini ya. Masih corona belum selesai, masih banyak yang di PHK, kasihan sih sebenarnya. Tapi gimana lagi keadaan kan yang kini. Oh, ini ada galian kabel, pelan-pelan. Ini aku arah yang udah menuju ini ya, Mampang perapatan, tapi nggak nyampe lampu merahnya. Aku lewat samping, jadi lewat depan ini, depan kantor pos Fatmawati. Ini di sini di Jakarta udah dilonggarkan nih, kayaknya jalanan udah mulai rame lagi.
Tapi gantinya sekarang ini ganjil genap. PPM darurat sekarang udah nggak ada, tahu gantinya ini. Kalau nggak salah ganjil genap sekarang tetap diberlakukan lagi. Itu jalan-jalan yang udah ditentukan ya, yang dari dulu. Kalau lewat itu harus sesuai tanggalnya. Hari genap harusnya ngikutin ininya, nomor plat polisinya harus sesuai. Kalau nggak sesuai ditilang. Ini sebelah kiri kantor posnya. Ini kalau sebelah kiri, apa, sebelah kanan arah Pancoran, arah Pancoran Pasar Minggu juga bisa lewat sini naik ke atas. Ini udah nyampe, mau sampai lampu merah ini, merah mampang. Arah yang ke Kuningan, Kuningan Setia Budi. Ini kanan underpass ya, yang menghubungkan langsung ke Kuningan. Jadi nggak lewat sini juga bisa, lewat yang arah Gatot Subroto. Belok kiri nih, kalau dari itu turunan bawah. Tuh. Ganjil genap pengendalian mobilitas. Ini enggak tuh shooting enggak ya tuh, mas, sampai jam berapa enggak tahu nih, mungkin sampai sore ya. Ayo disuruh maju itu sama takpol. Tapi pas lampu hijau. Sekalian cari makan aja kali ya, belum ke kantor, sekalian cari makan. Jadi kita nanti nggak turun-turun lagi. Ini udah nyampe Kuningan ya, Kuningan Timur. Oke, sampai sini ya, alhamdulillah lancar. Apaan tuh, ninja tuh. Ninja kalau narkotnya udah testing ya, udah ada. Maunya ngebut ya jadi ya. Yang suka ngebut ya. Ini udah sampai Menara Kadin Indonesia. Alhamdulillah sampai sini lancar. Udah nyampe halte Kemenkes. Ini MRT ya, kapan jadinya ya? Ini makan jalan jadinya nih, jadi agak sempit. Mungkin tahun 2025 kali udah bisa dioperasikan, udah bisa jalan. Mudah-mudahan aja ya. Jadi mengurangi kemacetan, jadi nggak ketinggalan sama negara lain. Ini mobil ya. Ya, bensin tinggal strip lagi. Bensinnya mau habis, tinggal strip bawah. Tapi masih bisa. Jarak 2 kilo lah masih bisa.
sebentar lagi nyampe Setiabudi kan ya. Dan rencananya mau cari makan dulu, ya nggak mau mondar mandir. Soalnya lumayan cari tempat parkirnya. Kantin kantin di bawah soalnya masih tutup, belum buka lagi. Ya kantor aja sepi. Loh. Masih WFH semuanya kayaknya sepi kantor, jadi kantinnya juga percuma kalau buka, sepi tapi yang belum beli. Ini aku langsung ke ini aja, warung makan, bungkus aja dibungkus buat dibawa ke atas. Nah, udah waktunya makan siang ini soalnya. Jangan lupa makan. Ya teman-teman, banyakin air minum pitoy, air putih. Banyakin minum vitamin, ya imun kita terjaga. Terima kasih ya sudah menonton. Mungkin sampai sini aja dulu. Ini aku langsung ke ini ya, cari makan dulu sebelum ke tempat kerja. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe. Saya tutup ya. Salam ngapak. Orang ngapak, orang penak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang sebelah sini nih. Buka gak ya hari ini? Alhamdulillah buka sini. Alhamdulillah buka. Bungkus aja nih.